Bu Irna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Amin. Suaranya hilang. Ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan serta semangat untuk terus istiqomah melanjutkan kajian-kajian kita. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk nabi kita junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, yang telah berjuang menghantarkan Islam kepada seluruh umat manusia sehingga kita yang jauh dari jazirah Arab sana kita mendapatkan bagian dari rahmat Allah berupa agama yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah terus kita syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan sebelum kita lanjutkan mengkaji lebih dalam lagi materi pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita awali kajian kita untuk pelajaran 17 pada bagian kaidah. Pada sore hari ini kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan mempelajari pelajaran kita pada bagian hari ini ya. Bagian hari ini akan membahas aspek kaidah, salah satu aspek dari pelajaran yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah dari aspek kaidah. Pertama, kami ingin mengingatkan ibu-ibu sekalian bahwa pada pelajaran kita yang pertama dulu ya, pelajaran kita yang awal-awal dulu, kita mencoba untuk mengenali bahasa Arab melalui ya apa yang kita istilahkan dengan ciri khusus bahasa Arab. Ada yang bisa menyebut kembali ciri khusus bahasa Arab yang paling dominan untuk dipahami? Ciri khusus bahasa Arab ada tiga ya. Apa itu? Fi'il. Isim, or isim, fi'il, isim, or hab, or. Ya, itu dia ya. Kemudian kalau kita sebut ciri khusus bahasa Arab itu yang diingat ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Kalau Bu Yurneli, kalau ciri khusus bahasa Arab apa yang Ibu ingat? Sama Pak Guru. Sama ya, baik ya. Ibu-ibu sekalian, kan ini sudah lama sekali kita belajar ya, sehingga ada apa ya? Karena sudah lama ya dan jarang kita sebut ini. Itu jadi bertukar-tukar ya. Sehingga ciri khusus bahasa Arab dengan jenis kata dalam bahasa Arab
dianggap lemah, maksudnya ya. Jadi karena sudah terlalu lama ya, ini ibu-ibu sekalian. Ini sudah 3 huruf ya Pak Guru. Ya, dulu gitu kan, kita kan gimana itunya kan? Kita mempelajarinya di pelajaran pertama. Masa pelajaran pertama sudah belajar fi'il isim harf itu. Nah, coba diingat-ingat lagi gitu. Terdiri dari 3 huruf. Kalian kalau pelajaran pertama sudah bicara fi'il isim dan harf kan udah terlalu ini nih. Terlalu kita jauh. Baru belajar itu dan di buku 2 itu. Ya isim fi'il harf itu. Coba diingat-ingat lagi huruf. Gitu. Ciri khususnya 3 huruf dasar bahasa Arab. 3 huruf dasar. Terus? Ada muzakkar, ada muannas. Iya, terus? Terus apa namanya? Ada muzakkar dan muannas, terusnya kemudian. Boleh lihat Pak. Ini ibu-ibu sekalian ini, kalau ciri khusus ini kita lupa, maka itu artinya sama dengan kita tidak punya pegangan dasar. Kalau kita mau memahami ya, kalau kita memahami kalimat atau mempelajari bagian dari pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Ini 3 ini menjadi pondasi. Oke, kita ingatkan. Yang pertama, ciri khusus bahasa Arab itu adalah berasal atau dari terdiri 3 dari 3 huruf pokok. Jadi kalau ibu-ibu ini ingat gitu, kalau ibu-ibu ini ingat, maka itu kita biasa tuh, biasa begitu kita mencoba untuk mempelajari sebuah kata, itu di dalam otak kita sudah terstruktur. Ini kira-kira ini 3 huruf dasarnya apa, baru nanti kita terus coba kembangkan, kita pahami aspek-aspek yang lain. Ya. Itu yang pertama ya. Berasal atau terdiri dari 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. Ya, 3 huruf itu disebut juga dengan huruf pokok. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ciri khusus bahasa Arab berikutnya adalah itu perubahan, terkait dengan perubahan. Perlu kita menanya, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Perubahan bentuk dalam kata itu sendiri. Nah, itu tuh artinya itu dasar betul itu. Dasar betul. Iya, iya. Ini menjadi ini menjadi ini. Oh iya, ini kan ada perubahan bentuk ini. Ini sebenarnya punya hubungan makna dengan kata ini ya. Kata ini berkaitan dengan ini gitu ya. Iya, Pak, perubahan iya. Bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Baru berikutnya ya, baru berikutnya. Nanti kita cari juga. Ya, dibedakan bentuk mufrad, tunggal dan jamak. Itu dulu ilmunya. Iya, iya, mufrad dan jamak. Baik. Terus berikutnya, udah ingat sekarang apa? Dibedakan antara muzakkar dan muannas. Iya, terus berikutnya, udah ingat sekarang? Serapan. Iya, kemudian berikutnya? Apa namanya? Dua bentuk kalimat pokok. Perubahan kalimat pokok. Kalimat. Dapat 2 kalimat dasar. Kalimat dasar. Ya, iya, bagus ya. Masih bisa diingat-ingat. Ya, dalam bahasa Arab terdapat 2 pola dasar kalimat. Ya, 2 pola kalimat dasar gitu ya. Ya, itu yang sering-sering kita tanya itu subjeknya mana itu subjeknya? Mana itu predikatnya? Sehingga tidak selalu yang kata yang pertama kali muncul dalam bahasa Arab itu tidak selalu itu yang muncul di dalam pemaknaan kita, karena ada ya pola kalimat dasar yang berbeda antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Itu. Oke, ibu-ibu sekalian, pada perkembangan selanjutnya barulah kita ya. Pada perkembangan berikutnya barulah kita mengenal ada istilah namanya fi'il ya. Fi'il dari 5 bentuk ya. Dari 5 bentuk yang kita sudah pelajari. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 5 itu disebut dengan fi'il ya. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 5 disebut dengan fi'il. Fi'il.
7 gitu, kita pelajari aja dulu. 4 dan 5 ya dibiarkan aja dulu. 4 masdar, maaf, 4 itu sifat, 5 itu masdar, 4 itu sifat, biarkan aja dulu. Setelah ilmu kita bertambah, barulah kita kemudian mengklasifikasikan ada 3 jenis kata gitu ya. Ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Pelajaran 14 dah itu ya, udah masuk. Pelajaran 14 tuh baru kita bicara. Yang mana itu yang ada namanya jenis fi'il, jenis isim, dan jenis harf. Nah, begitu dia ya. Namanya juga kita belajar banyak, apa guru belajar sana, belajar sini itu. Ilmunya banyak betul ini Pak Guru gitu ya, betul. Makin dipelajari makin banyak ternyata Pak Guru ilmu ya. Arab. Makin banyak, apalagi kalau yang mengajar dan yang belajar orientasinya sekedar nambah pengetahuan, bukan untuk mengembangkan keterampilan. Wah, mungkin bejubel itu. Mau dipakai apa tidak pakai, pokoknya dikasih tahu aja. Duh, dikasih tahu, dibombardir dengan pengetahuan-pengetahuan. Kenapa? Karena nggak diulang-ulang. Nggak dipakai-pakai, ya cukup dikasih tahu aja. Makin banyak aja dah itu. Nah, itu ya, ada fi'il, ada isim, dan ada hal. Jadi ceritanya, pelajaran kita hari ini adalah gitu, yang ya, merupakan gabungan dari pengetahuan-pengetahuan, pemahaman-pemahaman yang telah kita, ya, yang telah kita pahami tersebut, ya, pengetahuan-pengetahuan dan pemahaman yang telah kita miliki tersebut, yaitu yang mana, yaitu berkaitan dengan jenis kata yang namanya isim, kemudian ciri khusus bahasa Arab yang keberapa, yang keempat, yaitu dibedakan antara muzakkar dan muannats. Nah, itulah yang kita akan pahami lebih dalam ini. Nah, coba kita ingin tahu dulu sejauh ini ibu-ibu kalau mendengar kata muzakkar dan muannas itu apa yang teringat, apa yang terpahami? Yang terpahami nama orang yang laki-laki dan perempuan, terus kemudian nama benda laki dan perempuan, seperti itu Pak Guru. Iya, kalau Bu Yurneli, kalau dengar muzakkar dan muannas apa? Kalau muannas ada tak marbutonya kalau nggak salah. Ya, baik. Terus? Itu cirinya. Apa lagi ya? Ada tak marbuto. Terus apa? Yang di itu aja, Bu Yurneli. Master yang ingat itu. Iya, baik. Jadi yang pertama ya, Bu Dian. Jadi yang pertama supaya nanti ya nggak apa-apa kan kita berharap ya, nggak apa-apa kan kita berharap ya. Supaya nanti kita tidak bingung, kita sebaiknya tidak mengatakan laki dan perempuan. Ya. Jadi kita mengenali dulu muzakkar muannas ini sebagai jenis kata, gitu ya. Jenis kata. Jadi yang kita bicarakan inilah jenis kata, bukan jenis kelamin, gitu. Maksudnya apa kan? Kalau kita bicara jenis kelamin, ya itu kan makhluk hidup kan? Ya, kalau namanya jenis kelamin itu yang kita bicarakan kan makhluk hidup, seperti manusia, ya, seperti binatang, gitu. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau ini bahasa Arab lebih umum dari sekedar itu. Karena itu disebut dengan muzakkar dan muannas saja. Itu yang pertama ya. Tidak menyebut laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Tidak menyebut laki-laki dan perempuan. Walaupun dia berhubungan, tetapi ada hubungan antara laki dan perempuan. Itu ibaratnya. Itu. Tetapi dia, muzakkar dan muannas, lebih dari itu. Gitu. Lebih dari itu. Karena apa? Karena kata-kata dalam bahasa Arab itu kan tidak semua punya jenis kelamin. Kata-kata dalam bahasa Arab itu tidak semua punya jenis kelamin. Yang kata yang dimaksud ya, kata yang dimaksud.
Misalnya kalau kita mengatakan misalnya kitab. Ya, kalau kita mengatakan kitab. Apa artinya, Bu? Buku. Iya. Apa buku punya jenis kelamin, laki atau perempuan? Gimana, Bu Yurneli? Enggak, iya. Tapi kita bisa mengetahui jenis katanya. Apakah dia muzakkar ataukah dia mu'annas. Gitu ya. Bahwa kitab, itu kita, kata kitab itu tidak berjenis kelamin, laki atau perempuan. Tapi jenis katanya bisa kita pahami. Apakah dia muzakkar ataukah mu'annas. Nah, itu yang pertama ya. Pemahaman kita tentang muzakkar dan mu'annas. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kita dulu ya, ya kan boleh juga ya tetap berharap supaya kita tidak bingung di dalam mengikuti dan memahami bahasa Arab ya, dari awal juga kami mencoba ya mengambil jalan hati-hati bahwa tak marbutoh itu kita sebut sering menjadi penanda, kata kita begitu. Manas. Ya, tamar mutoh itu sering menjadi penanda. Tapi kan kita ini kan repot, kita nggak mau repot. Langsung aja dibilang, ya mu'annas, tamar mutoh. Nah, tapi nanti kalau kena jebakan Batman, baru berasa. Oh iya ya, baru berasa bahwa kita tidak berhati-hati di dalam membangun pemahaman kita. Ya, yang mana tadi ketika kita mengatakan bahwa tamar mutoh mu'annas. Ya, lebih amannya kita katakan bahwa marbutoh sering menjadi penanda mu'an. Menjadi penanda. Maksud bahwa, ya dengan maksud bahwa kita akan menemukan ada juga mu'annas yang tidak pakai tak marbutoh. Gitu. Iya. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya kita juga akan menemukan bahwa ada mudzakkar pakai tak marbutoh. Gitu. Baik, itu ya ilmu yang kita miliki dulu terkait dengan mudzakkar mu'annas. Lalu, di antara ilmu tentang mudzakkar mu'annas yang kita lupa untuk menyebutkannya tadi, Bu Dian tidak menyebutkannya, Bu Yurneli juga tidak menyebutkannya, gitu, bahwa berdasarkan perkembangan pelajaran kita setahap demi setahap, dulu kita punya ilmu bahwa jamak bukan manusia, gitu. Jamak bukan manusia dianggap mu'annas. Ya, tapi kalau ibu-ibu yang sudah belajar dengan Ustadz bukan begitu. Ya, seperti Bu Anda gitu, ngomongnya sudah bukan begitu lagi. Kata Bu Anda itu tuh jamak tidak berakal, katanya begitu. Jamak bukan manusia ya, Pak Guru. Ya, ilmu kita dulu begitu. Ilmu kita dulu jamak begitu. Jamak bukan manusia. Mu'annas. Dianggap mu'annas. Begitu ilmu kita dulu. Ya, dianggap mu'annas. Tapi begitu ibu-ibu sudah belajar dengan ustaz yang lebih pintar, berubah ilmunya itu. Jadinya jamak tidak berakal, katanya. Ya. Beda pemahaman, Pak. Ya, jamak tidak berakal dianggap mu'annas. Tapi itu ya beberapa bagian yang kita sudah belajar. Artinya hari ini kita akan coba untuk ya, kita akan coba untuk menambah lagi pemahaman-pemahaman kita terkait dengan ya, terkait dengan mudzakkar dan mu'annas tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ibu-ibu coba diingat lagi ya. Ya, tadi kami katakan bahwa pelajaran kita pada sore hari ini, pada hari ini akan membicarakan tentang jenis isim ya, kata berjenis isim ya, ya kata berjenis isim serta gitu, serta apa ciri bahasa Arab yang keempat tersebut, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, coba sekarang kita lihat ya.
Kalau kita mengatakan jenis isim, ingat nggak kata-kata yang termasuk dalam kategori isim apa saja? Masdar. Oke. Domir. Oke. Domair. Musa'ah. Terus huruf harf. Harf dan... Kok jadi harap masuk begitu juga? Ini harf. Harus dibikin lagi nih tembok yang jelas. Isim, Bu, bukan harf. Oh iya, isim beda. Beda isim. Kata sambung habis domair tuh apa namanya? Kata sambung isyarah. Coba Bu Yuni gimana? Bu Yurneli gimana? Kata-kata yang masuk dalam kategori isim adalah nama orang. Yes. Terus nama benda. Sifat, kata sifat. Master apa sifat? Kata sifat. Nama benda, kata sifat, masdar. Masdar. Oke, baik. Ya, Bu Sri Lestari, coba ingat. Yang termasuk kata kalimat isim, kata ganti isim, kata penunjuk, kata penghubung isim. Sudah? Sudah, Pak. Iya, baik. Jadi ilmu kita dulu ya, ketika kita bicara tentang ya, ketika kita bicara tentang ya, tentang isim. Nah, dulu kita bilang ada pokok gitu. Iya. Ada pokok dan ada tambahan. Pokoknya ya, Pak. Pokok. Nah, begitu cara kita dulu ya. Iya, Pak. Kata benda, kata sifat, masdar, terus kata ganti isim. Yang kita kemudian biar gampang dulunya gitu ya. Yang pokok 3, yang tambahan juga 3 gitu kan jadinya. Biar apa ini ya, biar sistematis aja. Ibu mau itu ya, zigzag juga tadi boleh ya. Mau zigzag juga tadi boleh. Mau pakai istilah yang baru setelah belajar di tempat lain juga boleh gitu ya. Tetapi supaya sistematis dan supaya menjadi pagu ya, kayak pagu kayak SOP-nya dulu kita bilang. Bapak, isim itu ada isim pokok dan ada isim tambahan. Yang pokok yang pertama apa? Kata benda, nama benda. Itu. Jadi ya, kalau Yurneli tadi mengingat seolah-olah itu dua, ya kalau dulu kita sebut itu kita anggap dia satu ya. Yang pertama adalah itu. Yang pertama adalah kata benda atau nama benda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masdar. Ya, masdar kata kerja yang dibendakan. Kemudian yang ketiga adalah sifat. Kata sifat. Nah, gitu. Barulah tadi itu ya yang Bu Sri Lestari, Bu Dian, Bu Yurneli juga sebut. Termasuk ini yang tambahan, termasuk ke dalam kategori isim juga adalah pertama pengganti isim, yang kedua penunjuk isim, kemudian yang ketiga penghubung isim. Ya, penunjuk isim istilah Arabnya apa? Isyarah. Iya, isim isyarah kata kita dulu. Kemudian pengganti isim istilah Arabnya apa? Mausul. Domair. Iya, betul. Ya, domair dulu. Kemudian baru penghubung isim istilahnya
Mausul. Mafsul. Itu dia. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, itu tuh yang akan kita bahas. Kata benda, nama benda yang muzakkar bagaimana, yang muannas bagaimana. Kemudian berikutnya, masdar. Masdar yang muzakkar, masdar yang muannas itu bagaimana. Gitu. Kemudian sifat. Sifat yang muzakkar, sifat yang muannas itu bagaimana. Kemudian berikutnya, isyarah. Isyarah yang muzakkar, isyarah yang muannas itu bagaimana. Kemudian berikutnya, domir. Domir yang muzakkar, domir yang muannas itu bagaimana. Kemudian berikutnya, mausul. Mausul yang muzakkar dan muannas itu bagaimana. Gitu. Tergambar dengan jelas, ibu-ibu sekalian, apa yang kita akan pelajari? Jelas, Pak. Jelas, ya? Gambarannya jelas, ya? Iya, jelas, Pak Guru. Jelas. Iya. Benda, benda. Sifat, benda. Sekarang mari kita lihat, ya. Mari kita lihat. Yang di sebelah kanan ini yang muzakkar. Di sebelah kiri ini yang muannas. Oke, coba dibaca yang muzakkar yang nomor satu. Muhammad. Abdurrahman. Man. Pagi ya, baca yang nomor satu yang muzakkar. Muhammad. Muhammad Abdurrahman. Iya. Yang sebelah kiri. Aisyah. Aisyah. Zainab. Zainab. Ya, bagus. Zainab. Ini adalah isim jenis yang mana? Muannas yang belah kiri. Sebelah kanan nama. Kita ulang lagi ya pertanyaannya. Ini adalah isim jenis yang mana? Yang sebelah kanan nama. Ini isim kata benda ya, dan betul. Nama. Ini adalah isim jenis nama benda ini. Nama ini. Yang nomor satu ini adalah isim jenis nama. Jadi isim jenis nama itu ada Muhammad, ada Abdurrahman, itu nama. Ada Aisyah, ada Zainab. Nah, coba kita lihat ya, coba kita lihat. Itu yang muannas, yang pertama itu nama apa? Aisyah. Aisyah. Ya, ada tamar butohnya? Ada. Ya, kemudian berikutnya yang muannas, yang nama? Zainab. Zainab. Ada. Ada tamar butohnya? Jadi tidak semua, sekali lagi ya, tidak semua yang muannas itu pakai tamar butoh. Gitu. Ya kalau dia nama untuk perempuan, mau pakai tamar butoh apa tidak, ya muannas. Jadi Harun muzakkar apa muannas? Harun muzakkar. Muannas. Ini kan ibu yang punya nama, Yurneli Harun. Kalau pakai Yurneli Harunnya iya, muannas. Iya. Ya kan kalau baca buku ya, kalau baca buku itu jadi daftar pustaka yang muncul pertama kali ini nama terakhir. Begitu. Yurneli ya. Gitu. Maka saya begitu, Erta itu muzakkar apa muannas? Ya muzakkar. Orang saya punya. Tapi kalau nanti ada cewek yang cantik namanya Erta, berarti ya muannas, tergantung siapa yang punya kan. Tidak dipersoalkan bahwa dia pakai tamar butoh atau bukan. Tidak. Itu ya kan itu. Ya, Pak Guru. Oke. Kita lihat nomor 2 yang sebelah kanan, coba dibaca. Rojul. Walad. Dua imro'ah. Iya. Bin.
Terus? Bin ayah. Masjid. Madrasah. Al-Quran. Masjid, kitab, ayat. Quran. Madrasah. Madrasah. Surah. Iya, baik. Ini isim jenis yang mana ini? Nama benda. Kata benda. Kata benda. Iya, betul. Coba lihat ya. Coba kita lihat ya. Yang sebelah kanan. Rajul, apa artinya rajul? Laki-laki. Laki-laki. Walad. Anak-anak. Laki-laki. Masjid. Masjid. Ya, masjid. Nama benda. Masjid ada jenis kelaminnya enggak? Enggak, gitu ya. Tapi kita bisa tahu dia mudzakkar atau muannas, kan begitu, ya. Nah, kitab Al-Qur'an. Imro'ah. Apa? Mananya? Imro'ah. Kitab Quran. Mana sih Imro? Itu beri Imro'at. Oh, Imro'at. Imro'ah. Apa mananya? Quran. Namanya Imro. Enggak juga, Pak. Apa mananya? Makna Al-Quran. Imro perintah ya? Bukan. Itu rojul itu mudzakkar, kalau muannas namanya imro'ah. Saya ini rojul, kalau Bu Yurneli imro'ah, Bu Dian itu imro'ah, Bu Sri perempuan ya, Pak. Anak perempuan ya, imro'ah anak perempuan ya, Pak. Bu Sri Lestari masih anak. Bu Sri Lestari masih anak. Ya, nenek-nenek. Iya, nggak usah. Nggak usah disebut anaknya. Iya, saya kan juga anak dari seorang ibu. Iya, tapi nggak usah disebut anaknya, ya. Iya. Ya, jadi saya rojul, ya. Bu Yurneli itu imro'ah, Bu Dian imro'ah, Bu Sri Lestari imro'ah. Nggak usah disebut anak, udah pada gede. Ya, imro'ah. Ada tamar butohnya? Ada. Iya. Kata berikutnya, di situ yang mu'annas apa? Bint. Iya. Ada tamar butohnya? Tidak ada. Tapi Tidak ada, itu dia. Jadi, bahwa kita tetap aman gitu ya. Kalau kita punya ilmu, tamar butoh sering. Nah, namanya sering itu kan artinya, coba lihat tidak ya. Selalu. Lihat tidak dari nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2 yang kita kenali sebagai muannas itu. Dari nomor 1 dan nomor 2 itu totalnya berapa? Ada 2 tambah 5, 7. Dari 7 yang muannas ada 2 yang tidak pakai ta marbutoh. Tapi dengan demikian tetap ilmu kita aman kalau kita mengatakan sering menandakan mu'annas. Gitu ya, sering menandakan mu'annas. Kemudian berikutnya ada ayah, ada madrasah. Ingat maknanya madrasah? Sekolah. Iya. Sekolah. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 3 sebelah kanan, nomor 3 sebelah kiri. Coba dibaca. Dukul. Iman. Al-Iman. Al-Iman. Istighfar. Istighfar. Iya. Sekarang yang sebelah kiri. Syahadah. Syahadah. Sholah. Kitabah. Ya, baik. Ini nomor 3 ini isim jenis yang mana ini? Nama benda.
Ini si Bu Dian bayang benda yang namanya duhul itu kebayang. Enggak, sifat sifat Pak Guru. Yang Bu Dian kebayang ada orang yang punya sifat duhul. Enggak sih, bukan duhul. Duhul bukan. Ayo diulang lagi, dipikir lagi, pakai ilmunya. Ilmunya. Isim masdar. Ini isim jenis yang mana ini? Ini masdar. Isim masdar. Yang jenis yang mana? Yang nomor 3. Masdar. Kan maksud saya, yang nomor 3 itu adalah isim jenis yang mana? Jenis masdar. Iya, jenis masdar. Nah, coba diperhatikan ya, coba diperhatikan untuk masdar ya. Untuk masdar. Ya, duhul, al-iman, istighfar. Nah, coba perhatikan masdar yang mu'annas. Yang pertama apa? Syahadah. Ada tamar butohnya? Ada. Ada. Yang kedua? Solah. Iya, solah. Ada tamar butohnya? Ada. Iya. Yang ketiga? Alkitab. Ada tamar butohnya? Ada. Jadi, kalau masdar ya, kalau masdar, jika tidak ada tamar butohnya, itu, otomatis dia mudzakkar. Ya. Masdar ya. Kalau masdar. Tapi beda dengan nama tadi, beda ceritanya ya, yang nama beda cerita. Karena itu tadi saya mengajak ibu-ibu untuk menyadari bahwa mudzakkar mu'annas itu tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman jenis isim. Karena beda karakter mudzakkar mu'annas untuk setiap isim tersebut. Kalau untuk nama, nama itu tidak mempertimbangkan bahwa dia mu'annas apa tidak. Kalau untuk nama, tergantung siapa yang punya nama. Jadi kalau begitu misalnya ada pertanyaan begini ya ibu bapak sekali, ibu-ibu sekalian. Kalau begitu Maisarah itu mudzakkar apa mu'annas? Yang dulu mu'annas. Yang sama dengan Nabi berdagang. Mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Bagi kemudian yang mendasarkan pada tak mu'annas, menduga itu mu'annas. Tapi bagi kita yang sudah punya ilmu, tergantung yang punya nama, gitu. Coba dilihat ya. Mungkin enggak manusia terhebat berdua-duaan pergi jauh, laki perempuan, enggak nikah. Tidak mungkin. Nah, kira-kira begitu. Tidak. Karena memang dalam catatan sejarah, yang namanya, yang punya nama Maisarah itu seorang laki-laki. Gitu. Tapi beda jadi dengan tetangga Budian. Tetangga Budian harus ditanya dulu. Enggak terjebak oleh ini ya, nama ya Pak Guru. Tapi kalau tetangga Budian, saya akan tanya dulu. Itu di KTP-nya bagaimana dia? Gitu. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan baca. Yang keempat, sebelah kanan yang mudzakkar, kemudian sebelah kiri yang mu'annas. Kabir. Kabir. Alim. 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 Mahmud. Ya, itu supaya mantap, panjang pendeknya dijaga ya, Bu Sri, dengan ibu-ibu yang lain. Coba diulang. Kabir. Alim. Jangan panjang lamnya. Alim. Kasihkan ya. Kabir. Alim. Gitu. Ketika diikuti lagunya Kabir Alim, enggak begitu lagunya kalau itu Kabir Alim. Mahmud. Terus Kabirah. Kabirah. Iya. 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 Kalau untuk ini coba, ini adalah isim jenis yang mana? Sifat. Iya, bagus. Untuk sifat tadi, karakter mudzakkar mu'annasnya itu sama dengan karakter masdar.
Sama dengan karakter muzakkar dan muannasnya itu sama dengan masdar. Di mana jika ada ta' marbutoh otomatis muannas, jika tidak ada ta' marbutoh itu ya, dia bukan muannas. Bukan muannas. Dia bukan muannas. Walaupun tetap ya kaidah umum yang kita itu yang akan menyelamatkan adalah sering menandakan. Atau bahasa lain yang semakna misalnya ta' marbutoh penanda utama. Penanda utama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang lima. Lima baris pertama apa? Ada. Dalika. Adihi. Tilka. Iya. Baik. Coba dilihat ya. Coba dilihat itu ya. Lihat. Itu adalah isim yang mana itu? Isim pengganti mausul. Isim pengganti mausul, ada itu isim pengganti isim mausul. Isim pengganti namanya mausul. Ada istilah begitu, isim pengganti namanya mausul. Isim isyarah. Iya, ini namanya penunjuk isim. Penunjuk isim hazi, hazi. Ya, ini namanya isyarah. Coba lihat yang isyarah. Apa ada muncul ta' marbutoh di situ? Tidak. Tidak. Tidak ada muncul ta' marbutoh. Nah, sekarang nomor lima. Yang kedua, apa? Dua. Domair. Kua. Terus? Iya. Iya, terus? Allazina. Kita instruksinya Al-Ladhi. Yang tengah kok udah ke bawah. Ini cepet banget. Iya, ha. Kan kita belum nanya. Isim yang mana? Kan belum nanya begitu kita. Oh, iya. Udah ditinggalin aja sama Bu Yurneli dan Bu Sri Lestari. Pasar bu, mau masak ya buru-buru. Tak kau ketinggalan. Apa ini? Isim domir. Isim domir. Ya ini domir. Coba lihat apa ada tamar butoh di situ? Tidak ada. Oke ya. Karena itu perlu dipahami ini yang mana untuk muzakkar, yang mana untuk muannas. Yang terakhir nih, kita yang ikutin Bu Yurneli dan Bu Sri Lestari. Yang terakhir, nomor 5, baris paling bawah, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Silakan. Allah. Ini isim yang mana ini? Isim mausul. Iya, betul. Ini isim mausul. Apa ada muncul di situ ta' marbutoh? Tidak. Yang alati bukan enggak ada. Ada di situ, Bu Dian lihat ta' marbutoh? Enggak ada. Iya. Ya, jadi itu dia. Itu dia. Namanya itu tadi. Bahwa berbeda jenis isimnya, karakter mudakar dan muannasnya itu berbeda. Ilmu kita yang tak marbutoh. Nah, setelah kita menyadari semua itu, ya, bahwa tadi kita sudah mengenal ada berbagai macam isim, kemudian kita gabungkan dengan ciri bahasa Arab yang keempat, ada mudakar dan muannas, berdasarkan hasil telaah kita. Ah, gitu ya. Ya, berdasarkan hasil telaah kita, maka ini nih bisa kita simpulkan bahwa yang namanya muannas itu adalah apa? Coba baca yang pertama.
Nama perempuan. Ya. Yang pertama adalah nama perempuan. Kemudian yang kedua, yang mu'annas, termasuk mu'annas adalah kata benda yang diakhiri tak marbut. Kemudian yang ketiga, masdar yang diakhiri tak marbut. Ya, bagus. Kemudian yang keempat, kata sifat yang diakhiri tak marbut. Ya, bagus. Kemudian yang kelima, kata ganti dan kata penghubung untuk isim mu'anas. Iya, ya, untuk isim mu'anas nomor 1, 2, dan 3. Dan itu ini kan makin kelihatan nih, aman kita kalau punya ilmu bahwa tak marbutoh penanda utama mu'anas. Ya, penanda utama mu'anas. Di samping kita punya nanti ya kata-kata lain yang masuk kategori mu'annas, ya kata-kata kategori mu'annas tidak dengan penanda-penanda ini. Baik, itu dulu sebagai pengantar. Ibu-ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ini Pak, kan mu'annas itu kan ada yang pakai tamaputo dan tidak, itu yang membingungkan di situ kok tandanya. Apa, Bu? Kan ada yang pakai tanda tak marbuto kalau mu'annas dan tidak gitu. Dan tidak ada yang pakai tarbuto gitu. Kadang kita kan kadang lupa kalau itu mu'annas gitu. Kita pikirkan itu mujakkar gitu. Gimana cara supaya kita tahu bahwa itu mu'annas gitu. Tentu yang pertama kita ini ya, yang pertama harus mengenal artinya. Pengenalan kepada arti akan mengantarkan kita kepada bentuk. Iya. Pengantaran kepada bentuk, pengenalan kepada jenis. Iya. Kalau sudah kita pahami jenisnya, itulah tadi itu. Ini isim. Isim yang mana ini? Gitu kan. Isim yang mana nih, kalau masdar dan sifat, baru itu tadi, yang kalau dia tak marbutoh, ya mu'annas, kalau enggak, ya enggak mu'annas. Tapi kalau yang lain, bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Jadi nanti setelah itu kita jadi, ya, kita akan jadi, apa, kita akan berhati-hati. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ada lain? Cukup. Okay, baik. Kita lanjutkan. Ya, mudzakkar mu'annas penting bagi kita. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan memahami. Sekali lagi ya, kita ya. Ketika belajar mudzakkar mu'annas, targetnya bukan hanya tahu ini mudzakkar, ini mu'annas, tapi kepentingannya adalah menjadi fondasi, menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika kita memahami ayat, memahami hadis, memahami doa. Pokoknya tujuannya pemahaman. Karena dia dalam nanti ini akan membantu memahami antar bagian. Dalam bahasa Arab, mudzakkar mu'annas itu akan ada kesesuaian. Dalam bahasa Arab itu, misalnya kita sebut dah, posisi itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Itu ada kesesuaian. Kalau subjeknya begini, predikatnya seperti ini, di antaranya adalah dari pertimbangan mudzakkar dan mu'annas. Nah, sekarang coba kita lihat persesuaian isim dalam mudzakkar dan mu'annas. Nah, coba lihat tuh. Apa yang di atas? Baik. Masih. Yang bawah? Rahmat. Wasi apa maknanya? Luas.
Wasi'ah. Luas. Iya. Kalau kita mah mau apa aja yang luas ya, luas doang ngomongnya. L-U-A-S, nggak ada luasah. Enggak kalau orang Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, ketika bait, mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Mudzakkar. Ya. Dari mana? Itu kelihatan itu. Enggak ada kamar butohnya. Iya, enggak. Nama perempuan juga bukan, gitu. Kecuali kalau salah dengar gitu. Muzakkar. Karena itu pasangannya wasi'ah gitu. Rumah yang luas ya, rumah yang luas. Rahmat yang luas, rumah yang luas. Iya. Oke, ya beda dia. Yang berikutnya silakan coba dibaca. Mahmudun. Terus yang bawahnya? Apa maknanya Syaikh Mahmud? Dikendaki. Dari mana diduga ada makna dikehendaki? Sayun. Iya, dari mana diduga ada makna dikehendaki? Menghendak. Coba Bu Sri Lestari, kalau sholat. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu apa yang Ibu baca? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Rabbana lakal hamdu. Apa enggak ada? Enggak ada bacaan setelah itu. Rabbana lakal hamdu. Mil ussamawati. Ya Allah. Ada Bu Sri Lestari biasa baca itu? Iya. Kalau Rabbana walakal hamdu. Terus Allahu liman hamidah kalau sendirian. Terus ya usama wa tibami adi wa ma umasita. Terus Bu Sri Lestari gimana? Insyaallah. Ya, Rabbana lakal hamdu. Ya gimana lanjutannya? Rabbana lakal hamdu. Terus? Bu Sri. Ya Pak. Rabbana. Antamulana. Rabbana walakal hamdu anta maulana gitu Pak. Terus Rabbana walakal hamdu anta maulana. Anta maulana. Terus maulana. Aktub alaina innaka antal kursabir gitu. Oh iya. Tapi kalau mil'us samawati wa mil'ul ardi enggak biasa. Sami Allah bimal amidah sami. Kalau clear nilai biasa, apa pakai baca yang lain? Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu amil ussamawati wa amil ardi wa amil umasita min syai'in. Iya. Itu kan ada ungkapan min syai'in. Apa Bu Yurneli? Sesuatu. Iya. Syai'in, syai'an, syai'un itu sama maknanya. Bunyi akhir tidak mengubah arti kalau bahasa Arab. Syai'in sesuatu, syai'un sesuatu, syai'an sesuatu, semuanya sesuatu, bukan dikehendaki. Gitu.
Jadi apa maknanya? Syai'un mahmud. Sesuatu yang terpuji. Iya, bagus. Bawahnya? Sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Iya. Sama-sama ada makna terpuji. Cuman bedanya yang atas mahmud, yang bawah mahmudah. Bu Yurneli, tahu mahmudah yang versi milenial? Maknanya apa? Kemudian tahu mahmudah versi milenial maknanya apa? Pujian. Ya, kalau versi milenial maknanya mamah muda. Mamah muda. Bisa aja. Gak tentu pikir ke sana. Iya kan, versi milenial, versi zaman sekarang gitu. Kan nah, beda-beda usia nih, Bu. Iya, beda. Lintas generasi. Lintas generasi, ada anak dan nenek. Ada sekat budaya. Ada sekat budaya. Nah, karena itu nih, kita sering mengatakan Al-Quranul Karim. Gitu. Tapi kalau Al-Ayah, Al-Ayatul Karimah. Gitu. Apa maknanya Al-Karim? Mulia. Iya, Al-Karimah? Mulia juga, yang mulia juga. Jadi dia tidak mengubah arti dalam hal ini, ya. Muzakkar mu'annas itu dalam bahasa Indonesia secara umum artinya sama. Tetapi penggunaannya yang berbeda tergantung jenis katanya. Ini mengikuti yang itu ya, Pak. Ya, Bu. Mengikutin yang sebelumnya. Iya, gitu. Jadi ada penyesuaian, namanya itu ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Ya kalau seperti ini sih tidak terlalu terasa pentingnya, ya. Tidak terlalu terasa karena antara sifat dengan yang disifati itu kan satu. Nah, tapi coba sekarang. Nih, coba sekarang. Kalau arti sama aja nih arti, ya, arti dasar. Coba baca kalimat yang atas. Ya, kemudian yang di bawahnya. Alaika. Apa ada yang terlupa maknanya? Ya, untuk perempuan. Duluan laki-laki. Ini bukan berkaitan dengan laki perempuan, ya, sekali lagi, ya, supaya kita bisa menyesuaikan dengan budaya Arab. Ini berkaitan dengan muzakkar muannats. Iya, Pak Guru. Tuh. Kalau berkaitan dengan laki perempuan, memang di mana ada laki, di mana ada perempuan di situ? Enggak ada di situ laki dan perempuan, enggak ada. Ini lebih banyak kalimat isim kan, ya? Kata isim. Silakan kalau terpahami maknanya, kalimat pertama apa lengkapnya? Kitab yang mulia. Ini kitab yang mulia. Lagi aku dibacakan yang alhiya dibacanya ini kitab mulia inilah kitab yang mulia bacanya. Ini kitab yang mulia ini
kitab yang mulia ini yang dibaca alaika dibaca olehmu. Kitab yang mulia ini dibaca olehmu. Kitab yang mulia ini Al-Karimah, Al-Karimah. Silakan, Bu Dian, apa? Kitab yang mulia ini. Jadi begini ya, Bu, ini dicoba dulu ya sebelum jauh melangkah. Dicoba dulu sesuai dengan urutannya. Oh, kalau nanti ternyata tidak enak, baru digeser-geser. Hadza huwal kitabu kitabul karim alladzi aqra'uhu alaika. Hadza huwa itu kan muzakkar. Hadza ini kitab al-karim yang mulia yang dibaca kepadamu, dibaca olehnya kepadamu. Coba artinya saja, coba. Kitab yang mulia ini yang dibaca olehmu. Yang dia baca olehmu. Nah, coba perhatikan ya. Saya nggak akan ubah-ubah itu urutannya. Ini dia kitab mulia yang aku baca untukmu. Kemudian di mana ada makna dibaca tadi? Ya, salah ini akro'u nih saya ini amati kan berarti saya yang salah di sini. Kurang teliti Pak Guru, maaf. Ya, baik. Bisa itu kan. Ini dia kitab mulia. Ini dia kitab yang mulia. Saya baca. Saya tidak pakai yang karena nanti akan keseringan yang jadinya. Oh iya. Ini baik. Dia kitab mulia yang saya baca untukmu. Ya, coba Bu Yurneli, kalimat yang kedua bagaimana jadi maknanya? Mirip sekali dengan yang tadi. Ini dia ayat yang mulia yang saya baca untuk kamu. Iya, itu karena Bu Yurneli pakai yang di mulia jadi dua kali yang jadinya. Maksudnya, kalau saya tadi pakai cukup sekali aja gitu. Karena ini tidak akan terasa enak. Iya. Kitab yang mulia yang ya kan? Kitab mulia, ayat mulia yang kitab mulia yang. Nah, sekali lagi ini tidak ngomongin laki perempuan, ini enggak. Mana lakinya, mana perempuannya, enggak. Ini bicara tentang muzakkar muannas. Cara penulisannya ya Pak Guru ya. Kalau ya itu kemudian sistem itu, kesesuaian itu akan terlihat dari segi tulisan. Ya, karena kan bahasa itu kalau diucap, ketika tertulis jadilah dia tulisan. Nah, ketika Alkitab ya kita jadikan sebagai patokan, Alkitab itu muzakkar, maka isyarahnya muzakkar. Domirnya muzakkar, mausulnya muzakkar, kira-kira begitu. Ketika al-ayah mu'annas, ya, al-ayah mu'annas, maka isyarahnya mu'annas, hadihi, maka domirnya mu'annas, hadihi, hiya, maka sifatnya mu'annas, al-karimah, maka mausulnya mu'annas, al-lati, maka domir yang akan mengganti, ya, yang sana juga, itu ha mu'annas. Iya, Pak Guru. Karena itu bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat itu sistemnya itu sangat
apa ya, sistematis begitu. Bahasa yang sistematis. Kalau kita kan di atas ini, di bawah juga ini, kok nggak ada beda-bedanya? Di atas dia, di bawah juga dia, kok nggak ada beda-bedanya? Di atas begitu alari iyang, begitu alati iyang juga. Bahasa Indonesia dari segi itu ya, kita bilang ya mudah bahasa Indonesia. Tapi di balik kemudahan itu, ibaratnya kan di balik kemudahan itu memang ada fungsi-fungsi yang tidak bisa di bisa dirasakan, bisa diamati, dimainkan. Nah, lihat kemudian kalimat berikutnya. Gitu, ya. Ya, silakan dibaca. Al-Muslimun al-lazina yu'minun billahi ya'maluna sholihat. Al-Muslimat Muslimatil matilati yukmina billahi yakmalna sholihat. Iya. Ini dari segi arti sama ini artinya. Cuman bedanya yang atas muzakkar, yang bawah mu'annas. Apa makna yang di atas? Orang muslim, kaum muslimin yang beriman kepada Allah. Terus? Ya malu, akan soleh. Ya malu, akan melakukan sholat. Yang mana yang bermakna sholat? Solihah. Solihah. Aduh. Apa maknanya? Berbuat baik. Ya'mal, akan berbuat baik. Iya. Itu akan berbuat baik atau biasa berbuat baik? Sedang atau biasa. Lalu berbuat baik? Biasa berbuat baik. Kaum muslimin yang beriman kepada Allah. Kita kemudian orang Indonesia, tuh kita bilang apa? Kaum muslimin laki-laki. Kaum muslimin perempuan, musliminnya sama gitu. Kaum muslimin laki-laki, kaum muslimin perempuan. Ya, padahal kalau kita bilang kaum muslimin, kaum muslimat sudah selesai. Gitu. Ya, ini menunjukkan ada persesuaian. Persesuaian. Berikutnya di samping yang tadi ya, ada persesuaian isim yang tadi ya. Ada persesuaian dari segi isyarahnya kan isim. Ada persesuaian dari segi domirnya kan itu juga isim. Ada persesuaian dari segi mausulnya itu juga isim. Yeah. Persesuaian itu juga bisa kita lihat antara kalimah fi'il dengan isim mu'annas. Kalimah fi'il dengan isim mu'annas. Bagaimana contohnya? Di fi'il madin. Coba lihat ya. Dibaca contoh yang pertama. Al-Masjid. Ya, kalimat yang kedua. Iya, baik. Ada ungkapan yang terlupa. Alfa, Pak Guru, Alfa. Alfa, Alfamat. Pernah ke Alfamat nggak, Bu? Pelayan. Iya. Modalnya bawa apa kalau ke Alfamat? Duit. Duit. Pulus. Berapa duitnya? Tergantung. Ini. Minimal untuk bayar parkir. Berapa, Bu? 5.000. Oh iya, tempat ibu berarti sudah mahal ya. Di tempat saya 1.000 minimal. Kalau mau ke Alfamart. Motor, ya. Untuk motor. Iya, kalau ke Alfamart minimal 1.000. Nah, untuk parkir.
ya, Bu Yurneli, Alfamart. Ada lagi yang lain? Jadi intinya apa itu? Silakan Bu Sri Lestari, kalimat pertama. Masjid yang luas apa? Sedikit musul. Musoli apa? Allah, musala. Untuk sholat. Masjid yang luas sih. Yang luas. Untuk sholat, Pak. Bagaimana, Bu? Masjid yang luas itu untuk sholat. Yang bermakna sholat yang mana, Bu? Musoli. Yang bermakna sholat yang mana, Bu? Musoli. Ibu masih ingat muslim? Apa maknanya? Orang-orang muslim. Kalau mukmin? Orang mukmin. Berarti musoli? Orang-orang muslim. Jauh banget jadinya. Apa Bu Yurneli, musolli? Orang sholat. Coba yang tadi dibenahi pemahamannya Bu Sri. Orang masjid yang luas itu untuk sholat. Ya. Alfa-nya kemana alfa-nya? Masjid yang luas itu dekat sholat. Apa, Bu? Silakan, Bu Yurneli, silakan. Apa tadi 1,000 ya, Pak Guru ya? Ya. Apa yang jelas? Masjid yang luas untuk 1,000 orang sholat. Iya. Untuk apa? Nah, kalimat yang kedua, silakan Bu Dian. Warahmatullahi wasi'ah kulli syai'in. Rahmat Allah yang luas untuk segala sesuatu. Iya, baik. Gitu ya. Yang pertama tadi masjid luas cukup untuk 1,000 orang sholat. Yang kedua rahmat Allah luas meliputi segala sesuatu. Ya, yang di atas gitu ya, yang di atas yang bermakna luas yang mana? Wasi'ah. Yang di bawah yang bermakna luas yang mana? Wasi'ah. Ya, baik. Tuh. Yang di atas jenisnya apa? Zakar. Jenisnya? Oh, jenisnya isim fi'il madhi. Ada istilah isim fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya. Iya, jenisnya fi'il. Fi'il madhi. Tadi itu kan jenis itu, kalau kita bicara jenis itu fi'il, isim, harf. Begitu. Ya. Baru kita tanya ya. Ini al masjid muzakkar apa muannas? Oh, muzakkar. Muzakkar. Karena itu fi'il mahdinnya wasi'a. Wasi'a domirnya apa? Dia, huwa. Huwa.
Nah, sedangkan di kalimat yang kedua, rohmah itu mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Karena itu fi'ilnya wasi'at. Wasi'at itu domirnya apa? Iya. Nah, itu dia sesuai begitu. Asyik. Nah, lihat berikutnya ya, lihat berikutnya. Ini pada fi'il mudhari. Silakan baca contoh yang pertama. Al-yawma la yanfa'u ma'ruhum. Ya, yang kedua? Al-yawma la tanfa'u syafa'ah. Iya, baik. Ada ungkapan yang terlupakan? Yang Pak. Ibu. Doa kita sering mengatakan begini. Na'udzubika mil ilmin la yanfa. Ingat ya? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Wa min qalbin la yakhsha. Pelajaran 12, Bu. Ingat enggak? Bu Yurneli ingat? Bu Dian ingat? Tidak manfaat layan fa'ul. Oh iya, baik. Kalau ada la-nya ya tidak gitu ya. Tapi kalau yanfa'u saja bermanfaat. Manfaat. Ada lagi yang lain? Kita lihat ya. Kalimat yang pertama yang tidak bermanfaat di situ apa? Iman. Iman. Iman itu mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Di kalimat yang kedua yang tidak bermanfaat itu apa? Tanpa syifa. Apa? Di kalimat kedua yang tidak bermanfaat? Syifa. Bu Yurneli, kalimat kedua yang tidak bermanfaat apa? La tanfa. Iya, yang tidak bermanfaat apa? Tidak bermanfaat. Syafa'ah. Nah, di kalimat pertama yang tidak bermanfaat adalah iman. Kalimat yang kedua yang tidak bermanfaat adalah syafa'at. Iman mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Karena itu yanfa'u. Itu kan sesuai jadinya. Asyafa'ah mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Karena itu tanfa'u. Gitu. Sesuai. Bisa dipahami persesuaian antara kalimat isim dengan fi'il? Ya, paham Pak Guru, paham. Nah, baik. Jika sudah paham, maka sampai di situ dulu pelajaran kita. Nanti kita akan lanjut sedikit lagi pada bagian bahwa memahami mudzakkar dan mu'annas itu manfaatnya adalah memantapkan pemahaman. Baik, ibu-ibu sekalian, demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita bisa dapatkan, berapapun yang bisa kita pelajari, berapapun yang bisa belajar dengan kita, mari kita selalu syukuri supaya Allah meridhoi segala usaha kita. Untuk itu, mari di akhir dari kebersamaan kita, kesyukuran kita ucapkan kembali dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ibu sekalian. Untuk segala. Ya, dari kami.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Makasih. Ya,